Ini adalah hari kedua aku di Asian in Bali tentunya. Nah, jadi sekarang itu pukul 9 persis. Itu tadi juga bangun pas jam 4 pagi di sini WITA. Itu hujan deras. Saya mau sunrise-an tuh gak jadi karena aku tahu itu bakalan zonk banget. Ya udah, abis itu aku tidur lagi. Aku kebangun jam 8-an itu dan hujan lagi. Makanya sekarang aku baru buat video ketika udah mau redup. Nah ya guys, jadi hari ini tuh rencananya aku mau ngurusin semua berkas aku yang ada di kampus aku, BHTC tercinta. Wah, aku mau makan bakso kesukaan aku. Abis itu cerita dari situasi kalau sore ya oke aja kita bakalan sunsetan. Jadi jangan lupa untuk pantengin location aku dulu dan let's move on to the video. Bye bye. Jadi aku mau cuci muka gosok gigi dulu. Okay, let's get started. Oke guys, jadi sembari kita menunggu hujannya reda, kita menata-nata dulu ya. Oke, tiba-tiba udah reda aja, terus aku ngeliat ada anjing goleran dong. What? Gitu, terus kita makan dulu dan abis ini kita Oke guys, saatnya kita on the way to Campus Bali Aviation and Tourism Center di Denpasar. Oke, kita udah sampai nih guys dan kita disambut oleh jogan-jogan. Oke, aku ajakin kalian buat keliling di lobi BATC. Oke, ini adalah materialnya BATC, terus ada piala-piala, biasalah. Here we go. Jadi sekarang aku lagi di BATC, lagi di kampus aku. Itu teman-teman aku, jadi sekarang kita mau ngambil juga untuk wisudanya begitu. Oke, karena menunggunya terlalu lama, aku langsung melihat ke timbangan. Seperti biasa ya, semua itu about BB di sini harus ideal gitu. Nah, terus kita mengambil toga. Nah, aku kenalin ya, toga aku tuh kayak western kayak gitu dan ini adalah medalinya. Weh, emas-emas gitu. Nah, terus kita tadi dan ambil lagi dan terus dibawain. Wah, sangat-sangat ratu bukan? Nah, terus kita ke akademik dulu buat menyapa para-para dosen. Dan ternyata terlalu lama. Semester later. Oke, guys, terus habis itu kita on the way ya. Sekedar gabut aja kita keliling-keliling terus ke minimarket juga. Ya udah, terus kita makan bakso super dinasti kesukaan aku. Oke, abis ini kita bakalan lanjut langsung ke pantai. Hey guys, seperti yang aku bilang, jadi ya aku habis jalan-jalan ke Pantai Sanur dan ini adalah reviewnya. Aku tuh udah lama banget pengen banget ke Pantai Sanur. Aku tuh sejatuh cinta itu kepada pantai gitu. Di sisi lain karena aku nggak boleh namanya kayak naik-naik ke puncak gunung, mendaki lembah, mengarungi hutan belantara dan sebagainya seperti itu yang sangat-sangat menyiksa tubuh aku. Makanya aku tuh suka banget sama yang namanya pantai, dimana kita cuma jalan doang terus kita menempat di banyak banget hal-hal yang fabulous di sana. Nah, move on to the next video. Oke guys, jadi pertama-tama tuh aku tuh ngelihat sekitaran aku menikmati banget alam-alam mananya pantai sana. So fabulous, you know, karena gratis kita nggak bayar entrance-nya sama sekali, kita cuma bayar parkir doang. Kalau aku karena ngegrim, makanya aku bayar ngegrimnya doang kayak gitu guys. Oh, this is so beautiful, right? Terus tiba-tiba tuh aku nemuin keong, dimana keongnya tuh lucu banget, kecil banget dan dia tuh kayak nyapit aku setiap saat gitu. Aku gak tahu sih kenapa aku dibenci sama hewan-hewan gitu. Aku mau menikmati yang namanya air ya kan. Aku mau banget ngerendam kaki aku di air, terus ya udah aku rendamkan. Terus aku lihat tuh ada something yang estetik banget, yaitu adalah kapal. Ya otomatis aku mau deketin kapal ya kan. Dan ternyata guys, what the fuck ya, ternyata kapalnya itu tuh sangat-sangat jauh. Gimana? Itu tuh sampai tenggelam, udah selesai aku.
Aku nggak berani kesana-kesana karena aku udah pakai celana pendek tapi nanti basahnya sama aja gitu kan. Oke, terus aku nggak kesana, aku foto-foto video-video kayak gini di sini aja. Terus aku karena lapar ya kan, aku ngeliat ada ibu-ibu yang jual yang namanya yep, lumpia. Kalau di pantai di Bali itu banyak banget yang jual yang namanya lumpia gitu. Wah, fabulous banget guys, lumpianya tuh enak banget, toh murah gitu. Aku coba beli ini saja 5.000 doang, mana ibunya juga sangat-sangat ramah gitu kan. Wow, pokoknya suka banget. Oke, aku nikmatin dulu ya makan ini sambil menikmati pemandangan Pantai Sanur guys. Nah, walaupun Pantai Sanur itu sekarang cenderung lebih sepi, tapi banyak banget kok orang-orang yang ingin menikmati keindahan alam semesta. Enggak kerasa hari mulai petang guys. Oke, ini adalah night vibe-nya Sanur. Terus abis itu aku mulai kedinginan guys. Jadi ya udah, karena aku belum wisuda juga kan, otomatis aku ya mau enggak mau nih, ya udah aku langsung cut aja dan aku pulang. Aku pulang, here we go. I'm home right now. Aku nggak tahu kenapa ya, sebenarnya itu udah dingin banget gitu. Dari bulan Desember aku di sini dan sekarang pun juga dingin gitu. Nggak terlalu panas sih. Panasnya tuh pasti waktu siang doang gitu. Cuma kalau udah mau ke sore itu benar-benar senyap banget. Oh, itu adalah waktu-waktu yang pas untuk kita pergi guys. Oke, jadi sekian dulu review dari aku tentang Pantai Sanur, tentang apapun itu yang ada di Bali untuk diri aku. Oke, kita sudahi dan jangan lupa guys, pantengin terus video-video aku selanjutnya yang aku bakalan update terus. Oke, perharinya selama 3 hari aku di Bali. Oke, bye-bye guys, don't forget to like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke.